Oke guys, ini ada tips nih untuk para pemula nih, untuk latihan harian gimana caranya biar cepat dapat peningkatan kemahiran nih guys. Penting banget nih untuk kalian player baru nih. Biasanya player baru nih dia taat banget nih, dia coba satu-satu, 1, 2, 3 kayak gini kan guys. Seharusnya bisa kalian jalankan yang langsung ketiga aja guys. Yang nomor 3 kalian jalankan 3 kali. Jadi poin yang kalian dapatkan kalau seandainya 3 kali itu 20.000 kali 3 60.000 koin. Terus kemahirannya 15 kali 3 jadi 45 kalian dapat guys. Kalau kalian jalankan yang langsung 3, tapi kalau satu-satu gini cuma dapat 45.000 koin sama 30 kemahiran guys. Jadi tipsnya jalankan aja yang ini 3 kali guys. Sama nanti besok-besok lawan Liverpool sama PSG juga kayak gitu guys. Ini kita contohkan 1 kali latihan dulu guys. Jadi kalau pakai tips ini guys, cepat banget nih naikkan peningkatan kemahiran. Ini kalau kemahiran itu terus ditambah guys, itu pengaruh banget sama OVR-nya. OVR pemain jadi cepat naik. Jadi kalau kalian konsisten nih kayak gini terus, cepat naik OVR pemain kalian. Nih kita udah nyelesaikan 1, terus kita oke, saya skip aja, saya skip langsung 3 nih, udah saya jalankan 3 ini, udah 3. Terus kalian bisa tonton iklan ya. Oke, kalian klaim dulu. Terus tips di sininya guys, hadiahnya, cara penukarannya ini guys. Kalian fokusnya di sini aja. Peningkatan kemahiran 250 ini. Nggak usah kemana-mana guys. Jadi kalian apalagi ke sini, nggak usah. 90 itu terlalu mahal. Jadi setiap dapat 25 latihan, kalian tukarkan ke sini aja terus. Lumayan banget nih 250 peningkat kemahiran. Jadi kalau kalian konsisten kayak gini terus, nggak usah kemana-mana, cepat kalian naiknya. Ditambah lagi misi-misi harian yang lain. Jadi nanti pengaruhnya di sini guys. Ini OVR-nya cepat naik. Jadi yang plus-plus ini kan ada plus 11, plus 10. Nah, ini nanti yang pengaruh banget naikkan OVR tuh. Oke guys, semoga bermanfaat untuk para pemula ya guys. Tolong dibantu subscribe dan nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum.